Quran kalau Allah sudah turunkan dalam satu jiwa kehidupan maka keberkahannya akan merata dalam seluruh yang hadir pada saat itu nih lihat Quran turun di malam Jumat maka malamnya berubah dari Lailatul Qadar inna anzalnahu fi Lailatul Quran turun hari Jumat Jumat jadi Sayyidul Ayyam Quran turun di satu bulan bulannya Ramadan jadi bulan yang diberkahi Syahrul Ramadan alladzi unzila Quran Quran turun lewat malaikat Jibril statusnya naik jadi Sayyidul Malaikat Quran diturunkan lewat Nabi Muhammad, statusnya naik jadi Sayyidul Anbiya. Quran turun di Mekah, keberkahan datang ke Mekah. Yang tidak tumbuh tanaman, tiba-tiba buahnya ada di sana. Apel ada, jeruk ada, pisang ada. Quran datang ke Madinah, Madinah yang tadinya yasrib, kotor, jorok, terbelakang, jauh dari segala hal. Makan tertinggal, pangan tidak ada. Datang Quran lima tahun sejahtera, jadi kaya penduduknya. Quran. Anda jadikan satu orang anak Anda di rumah ahli Quran demi Allah saya katakan rizki Allah turunkan pada semua keluarga yang ada di rumah itu. Karena di Quran ada rahasia. Nahnu wa iyyakum. Ada orang yang mereka kami berikan rizki tapi kalian ikutan. Nih lihat ya, ada anak-anak kecil sekarang yang menghafal Quran. Saat datang ke Bekasi Masya Allah hafalannya bagus-bagus. Ada yang ikut Hafid Indonesia, ada yang tidak, ada yang macam-macam. Tahukah Anda? Begitu hafal 30 juz dapat hadiah haji. Yang haji itu bukan cuma anaknya, ibunya ikut haji. Yang gurunya ikut haji, paling sedikit bisa umrah. Bahkan maaf, temannya ikut haji. Kemarin kami berangkat haji, ada anak-anak penghafal Quran. Bukan anaknya aja, bapaknya, ibunya. Gurunya, temannya, teman gurunya, teman anaknya, berangkat. Yang hafal anak itu, silahkan. Saya kasih contoh ya. Antum mulai tetapkan tuh setiap kelurahan setiap RT mesti ada penghafal Quran. Begitu satu hafal satu hafal satu hafal Bengkulu akan terdengar namanya. Bengkulu kota Quran.